Pemirsa, pantai dengan air sebening ini ternyata ada di ujung genteng Sukabumi. Tepi pantainya pun sangat jauh dari palung laut. Saat cuaca bagus ombaknya tipis dan sangat cocok buat bermain air keluarga dan anak-anak, pantai apa namanya? Simak selengkapnya video ini sampai tuntas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sebelum bermain air pantai, saya mencari penginapan dulu untuk keluarga yang dekat dengan pantai sehingga mudah dijangkau. Oke guys, saya sudah sampai di ujung genteng, jadi saya sedang cari penginapan. Dan ini penginapannya yang akan saya booking ya. Karena lihat dari aplikasi tiketing itu ternyata sudah habis, jadi kita beli manual ya. Area parkirnya luas ya. Ini penginapannya, ini yang saya booking. Itu pantainya di situ tuh. Sebelah kiri ujung genteng, sebelah kanan Cibuaya, Pangombahan, Pantai Pasir Putih. Yuk saya tunjukin ininya. Nah, ini. Jadi ini ada kasurnya, kemudian sudah plus ini ya karena saya keluarga, plus kasur bawahnya. Kemudian ini AC ya di sini ya, jadi bukan kipas angin. Di sini AC, kemudian ini kamar mandi ya. Kemudian ini ada lemarinya, ada lemari itu pakaian. Disediakan heater ya? Iya. Nah, disediakan gelas heater di sini udah ada. Jadi yang buat bawa bayi anak-anak nggak usah khawatir ya. Ini nama penginapannya apa, A? Red Doors. Oh, Red Doors. Iya. Oh, jadi ini kerjasama sama Red Doors ya. Oke, jadi ini Red Doors ya. Ini daerah pantainya apa depan ini? Pantai Cibang. Cibang? Iya, Muara Cigebang. Pantai Muara apa? Muara Cigebang, kalau depan ini. Oh, depan ini. Iya. Pantai Muara Cigebang ya. Jadi kalau ke kanan nanti pemirsa ke Cibuaya, ke kiri ke ujung genteng ya. Oke, ini barangkali ada pemirsa atau pengunjung yang pengen cari penginapan. Salah satu yang saya rekomendasikan di sini ya. Nah, itu Red Doors penginapan saya. Saya sedang berada di seberang dari penginapan. Dan cuacanya lagi bagus sekali.
ini guys, belut laut guys, lagi sembunyi. Tuh, kita mau jaring ya. Kalau ke pantai Ujung Genteng, bawa jaring-jaring kecil guys. Cepat jaring. Hah? Jaring, tuh, kepalanya nongol tuh, kepalanya nongol. Guys, belut lautnya sudah ketangkep di jaring guys. Ayo ke Ujung Genteng guys. Guys, ternyata di pantai Ujung Genteng ini juga banyak anak-anak ikan buntal ya, dan terlihat sangat lucu-lucu. Ikan buntal ini tidak disarankan untuk dipegang karena kalau menggigit katanya agak berbahaya ya. Oke pemirsa, itu tadi ulasan singkat tentang Pantai Cigebang di Ujung Genteng. Bahkan, pantai ini juga menjadi spot memancing warga setempat. Nantikan video saya berikutnya tentang spot sunset terbaik di Ujung Genteng.